Deretan Madura TV, tiga pemain Madura United dipondokkan ke pesantren Mamba Ulum Bata-Bata, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Mereka yang akan nyantri selama beberapa hari ini adalah Bayu Gatra, Ahmad Maulana Putra, dan Kilang Ginarsa. Saat tiba di Ponpes Mamba Ulum, mereka pun mendapat sambutan luar biasa dari ribuan santri. Kedatangan mereka ini didampingi oleh sejumlah petinggi klub Madura United. Ketiga pemain tersebut akan nyantri di pesantren tersebut selama sehari semalam. Selain mengikuti sejumlah kegiatan santri yang ada di pesantren ini, mereka juga ingin mengenalkan dunia sepak bola kepada kalangan santri. Hal ini sebagai bagian dari kampanye klub milik Ahsanul Kosasi tersebut, yakni kampanye Madura adalah santri yang selama ini terus dilontarkan pihak klub. Lukman Hakim, salah satu santri, mengatakan ia sangat senang bisa bertemu dengan Bayu Gatras yang selama ini ia idolakan. Lukman pun mengaku ia akhirnya bisa berfoto bersama, bahkan minta tanda tangan para pemain. Ngefans ya deh ya ke Bayu Gatras? Ya, ngefans sekali saya. Senang ya? Senang ya? Senang bisa bertemu langsung dengan Bayu Gatra kan? Iya, senang banget. Dari Pamekasan, Abdurrahim, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.